air in my brain. You faded away and I lost my way. Too close to ignore, too far to talk to. Wrinkles round yours and tears round my eyes. And I. Iguana adalah sejenis kadal yang hidup di daerah tropis di Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia. Nama Latin dari iguana yaitu Iguaniguana untuk iguana hijau dan Iguana delicatissima untuk iguana antilles kecil. Spesies ini pertama kali ditemukan oleh seorang naturalis berkebangsaan Australia, Josephus Nicolaus Laurenti, pada tahun 1768. Iguana memiliki lipatan kulit di bawah rahang, deretan kulit yang mengeras di area punggung hingga ekor, dan mata ketiga di kepalanya. Sebagai hewan reptil yang hidup di hutan, iguana memiliki penglihatan yang sangat baik untuk mengamati bentuk warna, bayangan, dan gerakan predator dari jarak jauh. Iguana juga menggunakan matanya untuk menemukan makanan, menjelajah hutan, dan berkomunikasi dengan spesies yang sama. Seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak orang pecinta binatang, khususnya iguana, dan ingin melestarikan hewan asal Amerika tersebut, maka hadirlah komunitas pecinta iguana, yang berawal dari pecinta iguana, dan seringnya mereka berkumpul, dan pada akhirnya terbentuklah KPI, atau Komunitas Pecinta Iguana, pada tahun 2011. Awal ceritanya sih kita sama-sama penghobi ya. Kebetulan waktu itu kita punya inisiatif untuk bernaung sesama pecinta iguana se-Jabodetabek. Nah, kebetulan waktu itu memang yang datang dari beberapa daerah, dari Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi sama Tangerang. Nah, maka dari itulah kita semua berkumpul di situ, dan di situ kita langsung terbentuklah KPI Jabodetabek gitu. Tahun 2011. Motivasi membentuk komunitas pecinta iguana ini adalah sebagai wadah para pecinta iguana untuk saling bertukar info seputar dunia iguana dan memperkenalkan iguana kepada masyarakat luas serta memberi edukasi bagaimana cara merawat dan memelihara iguana. Selain itu juga dapat menambah tali persaudaraan antar anggota. Motivasinya yang pertama sih sebagai wadah edukasi ya, terutama khususnya untuk hewan iguana, karena yang kita tahu orang mengenal iguana itu terutama yang sudah dewasa itu kan terlihat dia seram gitu. Tapi pada kenyataannya iguana itu adalah herbivore. Dia ada hanya memakan sayuran dan buah-buahan saja gitu. Sebagai wadah silaturahmi, kita juga nggak cuman bernaung di komunitas ini aja, kita juga bernaung di Komunitas Jabodetabek, dan itu juga ada namanya Paguyuban Keluarga Besar Reptil Jabodetabek. Nah, di situ juga kita berkumpul bersama di situ. Mengenalkan hewan iguana sih ke masyarakat umum, terus mengenalkan reptil dan cara pemeliharaannya. Nah, itu aja sih. Kita buat kumpul juga, buat sharing-sharing cara pemeliharaan dari yang breeding sampai yang kita transaksi jual beli juga ada, terus cara perawatan hariannya, pakan, kayak kesehatannya, kita buat sharing-sharing juga ada di situ wadah. Ya kumpul-kumpulnya kita itu sih. Untuk motivasinya sih di komunitas tersebut ya pertama edukasi ke masyarakat. Masyarakat belum tahu tentang adanya iguana kan, belum tahu detail lah. Makanya kita adain suatu komunitas, yaitu intinya sih beredukasi ke masyarakat. Selain itu juga kita ajang silaturahmi antar pencinta iguana, yaitu nggak hanya teman jadi saudara.
say. You've taken too much of me and I can oh, oh, oh. Been drowning in the dark till I hope was gone. Cause of all that you put me through, I'm not lost without you. Untuk Anda pecinta iguana dan ingin bergabung dengan komunitas pecinta iguana, Anda dapat bergabung bersama komunitas ini. Karena komunitas pecinta iguana ini sangat membantu Anda mengetahui lebih banyak tentang iguana dan cara perawatannya. Adapun persyaratan untuk bergabung dengan komunitas iguana ini tidak dipersulit. Hanya saja suka terhadap hewan reptil jenis iguana dan bisa join melalui media sosialnya. Kalau untuk sampai saat ini sih kurang lebih di angka 50-an, 50 orang. Kalau untuk persyaratan sih kita nggak memiliki persyaratan khusus ya. Istilahnya kalau ada orang yang mau join sama kita walaupun dia nggak punya iguana, kita tetap welcome selama kita masih satu tujuan, yaitu untuk edukasi tentang iguana, belajar jauh tentang iguana gitu, bagaimana cara perawatannya. Dan kalau yang mau bergabung, biasanya kita share post itu di Facebook kita, di KPI Jabodetabek. Persyaratan kita cuma ini aja ya, kita care aja, terus sosialisasinya mau ada, dan dia benar-benar cinta sama ya, hewan piaraannya, khususnya iguana ya. Kegiatan sosial yang dilakukan komunitas pecinta iguana ini terbilang cukup positif. Mereka juga sering melakukan bakti sosial, memberi edukasi kepada anak-anak SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Selain itu, juga mengadakan kontes iguana dan saling bertukar informasi seputar dunia iguana. Kalau untuk kegiatan yang sudah kita lakukan itu lumayan banyak ya. Yang paling banyak itu kita, ya karena tujuan kita itu adalah untuk sosial. Nah, dan sebelum ini kita udah pernah mengadakan bakti sosial untuk korban bencana alam yang di Aceh, yang dimanapun itu kita selalu mengadakan bakti sosial. Terus juga edukasi ke sekolah-sekolah. Terus sama belum lama kita mengadakan apresiasi terhadap kiper iguana, yaitu melalui kontes. Kita cuma bertajuk di kadang ada bakti sosial juga sih ya. Terus kita adain edukasi ke PAUD-PAUD, ke situ juga, ke masyarakat umum lah. Terus sama kita kadang adain apa bakti sosial yang bertajuk sekalian edukasi. Ya pertama kan edukasi, kedua ya ajang silaturahmi ngumpul, dan ketiga bisa dibilang setiap binatang kan pasti ada kayak ajang kontes segala macem. Nah di reptil tersebut, di iguana ini tersebut sih ada, pernah ngadain juga kemarin. Sama dengan komunitas lainnya, komunitas pecinta iguana ini juga mempunyai kendala. Kendala yang dialami adalah sulitnya berkumpul atau tidak rutinnya anggota untuk berkumpul karena kesibukan masing-masing. Kendala lainnya hanya masalah pemikiran tiap-tiap anggota, karena tiap anggota mempunyai pemikiran yang berbeda. Namun, ini bukanlah menjadi kendala yang besar bagi komunitas ini.
karena segala sesuatu masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Ya paling kalau untuk pemikiran, kita tahulah setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Tapi selama dia masih satu tujuan, itu kita masih bisa terima. Buat kendala kayak ada waktu itu kita bagi-bagi aja. Jadi yang sempat kita hadir ya boleh hadir. Kita enggak memaksain juga. Yang penting kewajiban mereka ya tetap kewajiban mereka. Kita sini cuma wadah buat berkumpul dan sharing. Kalau kendala pastinya ada, terutama masalah kekompakan ya. Terus misalnya ada edukasi, panggilan edukasi, di mana itu yang sulit sih. Maksudnya ketika hari kerja kan kesibukan masing-masing peserta atau anggota itu kan kesibukannya berbeda-beda kayak gitu. Chase it all, but your company is all I'm looking for. Perawatan khusus untuk merawat iguana ternyata cukup mudah. Hanya rajin menjemur iguana di pagi atau sore hari dan membersihkan kandangnya. Untuk pakan iguana pun tidak terlalu mahal atau sulit didapat. Cukup berikan sawi, kangkung, wortel, dan buah-buahan. Karena iguana adalah hewan herbivora. Kalau perawatan khusus untuk iguana sih paling dijemur aja sih mas. Kita seluruh hewan berdarah dingin itu wajib kita jemur minimal 30 menit di waktu pagi atau sore. Iguana itu dia pure herbivore, jadi kita kasih makan. Kalau kita sering kasih makan sawi, kangkung, buah-buahan seperti pepaya dan lain-lain. Perawatan iguana yang saya lakukan di rumah ya, itu dari awalnya sih ya emang yang namanya reptil, dia kan pasti butuh panas matahari karena buat metabolisme badannya juga ya, itu satu. Terus buat kebersihan ya intinya kita mandiin. Yang saya lakuin tuh pagi kita mandiin, terus jemur, kasih makan. Rutinitas hariannya itu aja sih. Buat makannya kita pakannya sayur, sayur-sayuran ya kayak kangkung, sawi, toge. Nah, terus diselingin sama buah. Buah itu kayak paya, buah-buahan yang banyak mengandung air aja. Itu aja. Full vegetarian ya, itu kangkung, kecambah itu kayak toge, terus kayak sawi, biasa sih wortel, biasa sih itu sih mas, sama buah-buah. Kalau perawatan khusus sih sama seperti hewan lainnya ya, untuk hewan reptil. Pastinya kalau iguana ini salah satu hewan yang berdarah dingin, jadi butuh hangat untuk suhu di kandangnya. Jadi di kandangnya biasanya itu kita taruh kaleng yang di dalamnya isinya lampu. Jadi untuk mereka ini atau iguana ini menghangatkan tubuhnya gitu. Atau bisa juga ditaruh lampu, itu lampu UV atau UVB, atau bisa juga bohlam seperti bohlam biasa itu juga bisa. Kalau pakannya campuran, kita selingi biar dia juga nggak bosan. Misalnya dari toge, sawi, terus pepaya, buah-buahan. Kebersihan kandang itu harus diperhatikan gitu kan. Ya kalau bisa setiap seminggu sekali tuh iguana harus mandi. Harus dijemur karena pencernaan iguana juga kan mengandalkan panas. Jadi kalau panas kurang, jadi pencernaan kurang bagus juga buat iguana. Di komunitas ini banyak sekali berbagai jenis iguananya. Seperti iguana batu, iguana gurin, dan masih banyak lagi.
mendapatkan hewan iguana ini, Anda dapat mengunjungi pet store atau komunitas-komunitas pecinta iguana lainnya. Harga hewan jenis ini pun bervariasi, mulai dari yang murah, sedang, sampai yang paling mahal, tergantung jenis dan warna iguana itu sendiri. Iguana yang kita pelihara itu umumnya adalah iguana-iguana. Nah, itu adalah suatu spesies common iguana, dan itu dia hidupnya, habitat alaminya dia di pohon. Tuh. Terus ada juga iguana batu, dan iguana gurun pun ada. Kebetulan di Indonesia banyak penggemarnya, dan sekarang pun sudah banyak yang beternak iguana, jadi kita tidak perlu repot-repot jika ingin mendapatkan iguana, nggak perlu order lagi ke luar gitu. Range harganya itu, dia relatif mas, tergantung dari kondisi si iguananya ini sendiri gitu. Ada yang, apa namanya, iguananya kecil, harganya bisa jutaan gitu. Ya, harganya relatif, tergantung dari kondisinya. Ya, tergantung dari jenis juga. Kalau untuk di sini, yang paling umum ini iguana-iguana. Jadi, iguana-iguana ini ada berbagai warna. Itu mulai dari green atau hijau, terus ada merah, terus ada blue, lalu ada albino, dan masih banyak lainnya. Untuk sosialisasi tentang iguana, karena masih banyak orang yang tidak tahu hewan ini, jadi mereka menganggapnya ini kadal yang suka berubah warna gitu kan, padahal mereka tidak bisa berubah warna, tapi bisanya itu mutasi warnanya kayak gitu. Emang sering dia juga kadang tidur di samping kita juga gitu sih kalau buat saya. Kalau buat harga iguana relatif, kalau pasarannya buat babyan itu ya 500 ribuan itu yang buat green. Yang rednya beda tipis, naik 100 ribuan gitu aja. Terus beda-beda sih kalau buat, itu buat ukuran baby ya segitu. Tapi kalau buat yang udah jupe ke atas itu relatif gitu aja sih. Para anggota yang bergabung dengan komunitas ini beragam, mulai dari yang berkeluarga, mahasiswa, sampai anak-anak. Di samping itu, memelihara iguana mempunyai kepuasan dan kenikmatan sendiri bagi setiap anggotanya. Saya tertarik sama iguana. Satu, itu sebelumnya bener, jujur aja sebelumnya saya takut sama yang namanya iguana. Terus saya lihat, saya penasaran, saya pegang, oh ternyata lucu juga gitu. Kenikmatannya, yang paling penting sih, apalagi kalau misalkan iguana kita, biasanya kita pelihara itu bisa untuk kontes atau edukasi gitu. Yang paling berkesannya itu adalah ketika iguana yang kita pelihara itu mendapatkan apresiasi dari dewan juri ketika diikut kontestkan. Saya tertarik sama iguana itu karena unik ya. Dia tampangnya serem, cuman ya dibilang hatinya Hello Kitty ya. Dia juga bisa nurut kayak hewan-hewan lainnya, kayak mamalia kucing lah, kayak kucing bisa kalau kita sering sama kita, dia tahu tempat pupnya, tahu tempat kebersihannya dia. Ya dari sisi face-nya itu seram pertama, tapi dia anteng banget kalau dipegang apa segala macem. Di rumah ada yang jumbo juga, safe free room. Saya tertarik sama iguana terutama sih dari sifatnya ya. Dia salah satu hewan yang emang pantas untuk dipelihara karena salah satunya itu jinak. Terus dari segi perawatannya juga gampang. Kalau kenikmatan sih pastinya kalau diajak main itu bisa. Misalnya diajak keliling sepeda itu. Karena iguana ini juga sering diajak naik sepeda berkeliling gitu. Kalau misalnya saya juga lagi senggang. Tertarik dengan iguana itu satu eksotis ya kalau buat saya. Dan juga jarang ada yang pelihara iguana. Kenikmatannya dia perawatannya itu mudah. Nggak terlalu susah gitu kan. Makannya cuman
sama sayur, buah, penjemuran. Udah cuma itu aja, mandi seminggu sekali juga gak apa-apa. Di setiap komunitas, para anggotanya pasti mempunyai harapan. Harapan di mana komunitasnya semakin kompak, semakin berjaya, dan semakin bertambah banyak anggotanya. Di samping itu, komunitas ini juga berharap masyarakat lebih mengenal dan membedakan iguana dengan hewan reptil lainnya, serta tetap melestarikan perkembangan iguana agar tidak cepat punah. Untuk harapan saya sih, satu, kita tetap kompak dan solid, dan berguna bagi nusa dan bangsa, terutama di dunia edukasi tentang iguana. Harapannya sih ya buat saya sendiri, terus buat ya khususnya komunitas iguana ya, biar lebih maju lagi, terus lebih maju lagi dari yang sekarang ini, terus lebih banyak variasinya iguananya gitu. Dan buat kedepannya ya lebih rame lagi aja buat komunitas iguananya. Harapannya sih kita semakin solid, kebersamaan semakin ada, dan untuk penghobi-penghobi baru juga biar tertarik memelihara iguana gitu. Kalau harapan saya pastinya lebih kompak lagi, lebih solid lagi, terus dari peserta anggotanya itu juga lebih banyak lagi, terus lebih banyak event-event yang bisa diadain, dan itu juga maksudnya bisa setahun dalam beberapa kali, karena kita kan mengadakan event itu dalam satu tahun bisa terhitung ya, misalnya satu kali atau dua kali, jadi harapannya bisa lebih dari itu sih.